Kabar gembira untuk para pecinta otomotif. Pameran otomotif terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show, GIAS, 2024 segera digelar pada Juli mendatang. Setidaknya, bakal ada 40 model kendaraan baru yang akan diperkenalkan saat GIAS 2024 nanti. Utamanya adalah mobil listrik yang popularitasnya semakin meningkat. Hal itu disampaikan Ketua 3 Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, Rizwan Alamsjah, Rabu 12 Juni 2024. GAC Aion menjadi salah satu debutan pada ajang GIAS 2024. Merek asal Cina ini akan membawa model mobil listrik yaitu GAC Aion Hyper Gigaton dan GAC Aion Y+. Merek asal Cina lainnya yaitu Neta juga hendak meluncurkan mobil listrik baru di segmen SUV pada GIAS 2024. Sayangnya, belum ada keterangan nama dan spesifikasi model baru tersebut. Merek asal Korea Selatan, Hyundai juga akan memperkenalkan model baru saat GIAS 2024. Belakangan ini Hyundai diisukan akan segera meluncurkan All New Kona Electric sebagai mobil listrik kedua mereka yang diproduksi di Indonesia.